Nat, lo yakin beneran mau masuk ke rumah orang itu? Ya iyalah, kenapa enggak? Tuh orang ngeselin banget tau. Ya elah, cuma perkara es krim doang kali. Mending balik yuk. Perkara es krim doang lo bilang? Lo tau enggak? Gue tuh udah antri sampai berjam-jam, 3 jam malah. Terus tiba-tiba tuh orang main borong semuanya dan gue gak dapat apa-apa. Rugi tau, dan gue tuh pengen banget makan es krim. Tau gak sih lo? Iya, paham. Gue ngerti lo tuh kesel. Cuman, lo lihat dong, orangnya tuh badan gede banget. Dan dia pasti kuat. Yang ada ntar kita modar. Ya, kita masuk. Jangan sampai ketahuan lah. Intinya gitu. Tapi, Nat. Apaan sih, berisik? Berisik banget, anjir. Lo tuh kalau takut, mending pulang aja. Gak usah ikut. Gue bisa kok sendiri. Dan denger ya, gue gak bakalan pulang sebelum gue geledah tuh kulkas si om-om gendut sampai gue bisa dapetin balik es krim yang harusnya jadi milik gue. Terserahlah. Dia kan... Woi, bocah. Lu ngapain pada di sini? Mau cari mati lu? Anjir, lu tuh berisik juga. Gila, dia brutal banget. Gue tadi ngomong sampai mana ya? Kan jadi lupa. Oh ya. Dan satu hal lagi, gue gak peduli ya, mau tuh om-om tuh kuat ataupun sakti sekalipun, gue gak bakalan mundur demi es krim. Dan gue yakin kok kalau gue pasti juga bisa ngalahin tuh om-om. Nat, tapi... Apaan lagi? Kayaknya tuh om-om udah mudar deh. Hah? Mudar? Lu bercanda ya? Serius, dia ada di belakang lo. Hah? Dia beneran mudar? Wah! Siapa yang kill dia? Hah? Emang dia gak nyadar kalau dia sendiri yang kill dia? Ayo langsung kita bobol rumah, cari es krim. Aduh, misi yang aneh.